itulah kalau batuk sekarang tidak batuk Soekarno baru sudah ambil bola melepaskan bola kali ini pun kembali di sana ia kerjasama menang dari sektor kiri tadi mungkin bola kembali sampai berlari apakah mampu melewati 2-3 pemenangan akhirnya pun kali ini kembali dua pemain-pemain jagon umpan-umpan pendek dilakukan dari jalan jagon ibarat pemain berhasil jajar kali ini masih ada pemain berhasil lagi masih kembali lagi ancaman-ancaman tembakan tercipta saudara-saudara tentang babak Ali Barca berulang kali menjatuhkan badannya untuk dapat dia menangkap bola kali ini cukup berbahaya di sana kembali yang dilakukan kerjasama lagi masih menggunakan bola angkat geser saja jatuh di kaki lawan mencoba serangan balik angkat melebar kepada kanan dia kali ini pun dikawal ketat di sana apakah masih mampu kali ini di sana datang nomor punggung 25 habis namun apa boleh kembali yang kali ini dragon ya seperti film Rusi dulu ada nama dragon gagal kali ini pun mencoba kembali memakai sepatu berapa tahun ada Yul terus Yul lemparan ke dalam kali ini dapat menggunakan putra kali lemparkan saja ke belakang akhirnya pun tendangan ke depan cukup jauh ia dapat buang kata dua secara apakah memang mampu mencetak gol di babak kedua siapakah yang pertama kali ini angkat lagi kerja sama lagi yang kali ini pun mencoba kembali telepon angkat bola dilempar ke kanan kiri luar sama datang membayangi ya pick Aldi lo. Apa kiper? 18 keluar masuk nomor 8. Mas. Mampu Mas agar ke tindakan dulu semestu mendorong betul. Ya sekarang pemain anyar. Ya tadi pun masuk menggantikan pertanyaan yang bertanya apakah membutuhkan apa sih? Untukkan semangat saudara-saudara. Ya saudara kembali kita saksikan kembali di sana mencoba batu emas terusin bola mengamankan tengah angkat geser kepada nomor 24 tidak terkena masuk di sana ke Meger dibayangi masuk kotak penalti selamat saja mudah saja penjaga gawang Ampas tadi memeluk bola menangkap bola kali ini pun masih lemparkan kembalian pun kanan tripping bola mundur lewat berpunggung tutur rupanya secara masuk di sana ada Dika ia kembali ke tengah ia hampir terjatuh di sana lewat berpunggung 6 rupanya kerja sama lagi secara ia kali ini cukup taktis pelakon di sana melempar kembali menyangkut sebelah kiri ke depan dipotong di sana lewat Tomis Rupanya secara kali ini mencetak lagi apa boleh buat secara ia masih imbang 0-0 secara akhirnya pun kita berandai-andai kembali apabila pertandingan sampai bubaran masih seri 0-0 akan dilanjutkan satu tendangan penalti ataupun tendangan adu penalti namun jatuh adalah uang kembali pemain-pemain Dragon FC dari Kabupaten Purbalingga masih saat ini menguasai bola yang angkat lagi untuk bola kemarin-kemarin pulang di sana dengan kemarin tepat namun datang kalau satu pemain kali ini mengirim bola tepat sekali terbentuk di kulit bundar
lewat mendukung Sukuka di atas Duka. Duka masuk sontek saja, kerja sama lagi. Lewat Tuan Bata pada Duka, namun orang kerja-kerja lewat Abus ke depan, kerja sama lagi. Alis ini, kerja sama lagi. Lewat Alipantul, masih Alipantul, nama seperti yang kota di Jakarta, kerja sama lagi. Kali ini lewat Duka nomor 27, angkat ke tengah, namun membentuk salah satu pemain Wakil Mas, kali ini umpan terposa, dengerin umpan. Sarangnya menemut bola-bola akhirnya pun aman-aman saja, dengan kata lain tidak membahayakan. Angkat kaki tinggi bola, tiang tenang kembali ayat pun dengan kepala tadi sebarkan saja, melepar dengan tinggi, namun masih mampu pada satu pemain dari Dragon mencoba tutak sejenak, kerja sama lagi ke tengah, membalikan badan sebarkan saja, umpan agar depan ke tengah kembali. Masih ada peluang saja. Ada perkembangan pemain saja. Paulus nomor punggung 24 keluar, digantikan nomor punggung 2 Simen, ya. Dari Dragon, ya. Ya, kali ini pun pemain anyar lagi dari Dragon, lemparan ke dalam kaca akan dilakukanlah lewat nomor punggung 2 yang baru masuk dua sekarang. Semen rupa-rupanya, ya. Tadi ini pun masih di sana, lewat berpunggung juga terbaik gopar ke tengah, masih di sana. Sayang terjadi secara pelanggaran pun terjadi kembali, tembakan bebas, masih, kali ini pun masih, tendangan bebas. Letakkan bola masuk jauh dari Alibarca penjagaan Ratu Mas. Di sana pun juga mendampingi salah satu pemain nomor punggung 4 bersama yaitu Raku. Ia pemain-pemain Ratu Mas pun juga berada di daerah pertahanan sendiri, menjaga daerah kemanusiaan tangan jam keborongan depan. Pulang secara lewat Helmi, kali ini masih mampu dribbling bola, melihat teman berbebas, segarkan melebar menyambung bola. Kuning. Nyepak. Terkait kakinya, terutama salah satu pemain dari Ratu Mas juga akhirnya pun ia tembakan bebas saudara, ya dari sektor kanan saudara, kali ini pun masih tengkurup di sana salah satu pemain asli terutama. Ya, kali ini pun. Ya, saudara kembali memberikan ajak tertekuning Batu Soekarno ancang-ancang. Ya, kali ini pun saudara-saudara kita saksikan bersama-sama sosok jauh atas 7 meter mengambil ancang-ancang konsentrasi sebenarnya angkat kaki tinggi bola maksudnya buang lagi ada di sana bisa nomor atau Ibnu, namun kali ini saudara-saudara masuk mengirim bola sendirian berputar-putar mengusulkan badannya ia pemain-pemain Dragon dari kabupaten Purbalingga masih mengirim bola dari sektor kanan pertahanan Ratu Mas sosokkan saja ke depan di kabar kita namun masih mampu mengirim bola sendirian di sana angkat lagi ke tengah terlalu tinggi tadi bola namun masih mampu ia melatih bola lewat berpunggung dia gerak tubuh sebelah angkat kaki ke melon tolong kali ini masih ada terlihat dari tangkap terbang main TV lepas dari tangkapan namun apa bola buat Alibarca pun masih mampu mengamankan bola ke gawangnya kali ini kembali bola masih kali ini diambil alih masih ditempel ketat kerja sama lagi ya kali ini pun masih di sana saudara-saudara ya andai di rupa-rupanya angkat kaki melebar tabro keluar dari sarangnya apa boleh buat memang itulah saudara-saudara
penampilan-penampilan ataupun yang ditampilkan dua tim memang cukup membawa, cukup menarik sampai saat ini masih imbang 0-0. Sodorkan melebar yang tinggi dihajam 1-2 pemain awal Tumas, namun kali ini Dragon salah satu pemain yang sangat kuat di sektor kanan kali ini imbang. Apa yang terjadi? Siang lagi lewat ini mengambil ancang-ancang tembakan malam dari Tumasku. Ayo TV mengingatkan kita kemarin sore, kemarin malam apabila melihat Semarang dengan yang tadi sangat berkesan sekali Jawa yang kali ini melanggaran terjadi kembali tembakan bebas. Rasul Soekarno tadi sudah berpuluh di mana terjadi pelanggaran. Tembakan bebas masuk jauh dari dalam Alubarga. Sodorkan bebas sudah dilakukan. Ke depan sama kita pelmi masih mampu. Elmi kali ini kerja sama lagi. Tidak ada nomor 24 diambil alih. Kali ini mencoba melakukan kakinya kerja sama lagi. Kurang terkesok salah satu pemain tadi secara akhirnya pun habis kerja sama lagi. Di sana ada bisa rupanya apakah masih mampu segerkan saja lewat 35 kali ini angkat kemuruh kawang ada Elmi serambut putih kali ini kerja sama lewat Eping ada di sana pendirpo mengirim bola pemain kali ini sama cepat berhasil dipatahkan di perjalanan akhirnya pun ada Nunin ketengah kerja sama lagi lewat 35 secara yang kali ini pun masih di sana menguasai bola sepenuhnya yang kali ini terus menjual menurut pemain-pemain waktu mampus memasuki jarak pertahanan lawannya sendiri sementara lawannya Dragon kali mencoba tenang-tenang saja rupa-rupanya angkat saja di sana kembali dapat dipatahkan lewat Helmi yang kerja sama lagi kali ini pun di sana tetap masih mampu mengirim bola di blok di sana kontal halo yang kembali di sana Dragon angkat lagi ke depan akhirnya pun bola menggelinding bergulir meninggalkan lapangan lemparan ke dalam Ratun Mas FC sudah dilakukan masih 0-0 yang kali ini pun mencoba berbarukan belakang pemain-pemain dribbling bola melihat-lihat teman yang berbebas yang kali ini pun mencoba lewat atau sebelah terusannya secara ataupun juga tadi secara terus menyambung kanan dan terusin bola ancang-ancang kirim apik banget mentong melakukan serangan balik namun ada boleh sebelah oleh berdekat dengan pemain-pemain yang dibalikan belakang kerja melaki di sana diambil alih tembakan jarak jauh coba-coba alias spekulasi kalau ini pun mencoba-cobakan dribbling bolanya cepat sekali akan kerja sama lagi patah di perjalanan akhirnya pun muncul salah satu pemain kerja sama lagi di sana coba-cobakan coba ke depan kerja sama lagi dari sektor kanan pertahanan melintir weteng ayo. Namun kembali Ali Barca dapat menyelamatkan gawangnya. Biarpun hanya terjadi tendangan pojok secara dia cukup menutup. Cukup menarik dua tim kali ini. Kali ini pun menjelang rupa-rupanya kita menggelayut di atas di sana. Mudah-mudahan saja seperti kemarin-kemarin sebelum pertandingan itu. Hujan pun jangan sampai turun. Kita ikuti tendangan terakhir. Tangkapan diangkat pelanggaran secara akhirnya pun ada terjadi tendangan besar. Luas lebar kembali letakkan bola di sana. Ali Barca menjaga menjadi Ratu Mas. Ya kali ini pun Andesi. Tidak ada yang diri itu dua sih.
yang sarapan itu. Iya, saudara kami itu mengambil anak-anak di sana. Ada barca namanya, angkat kaki melebar. Di sana pun masih aneh, terlambat loh, sudah keluar. Dia sudah meninggalkan garis batas. Iya, kali ini pun, iya. Saya pergantian pemain saudara, iya dari Dragon. Nomor punggung 18 Muklis keluar, masuk nomor punggung 10 Ardiansa, lihat pengantin hasil pemain sadangan. Ada lagi mas, saya bernama ini. Ya, oke mas, anak-anak pemain sadangan. Ya, kembali ini mas. Ya, Baskar kembali ke lapangan. Lemparkan coba lewat nomor punggung 7. Yaitu Ibnu Kadi dapat dikuasai penuh lewat Dragon, angkat ke tengah, langsung tendikan bola, masih cukup sulit, terjaga lagi, jatuh di sana lewat berpunggung 5 ada Bondo, kali ini kembali ada Dika, flashing. Ya, pergantian pemain saudara untuk kuat umat. Nomor punggung 4 Kandera keluar, masuk nomor punggung 17, Trio namanya. Pemain anyar, ya rupanya masuk menggantikan salah satu pemain nomor punggung 4 tadi. Sodorkan melebar menyambung kiri, mencoba kembali Dragon. Asyik di sektor kanan pertahanan, Ratu Mas mencoba kembali pusing bola masuk. Kali ini apa yang terjadi buat Barat? Lalu satu pun sudah mengangkat bola sama kita mungkin berat di tinggi. Ya, kalau mungkin mati di sana tenggelam besar rupa-rupanya. Ya, kali ini pun mati belum lihat. Bukan, ya, kali ini pun mati di sana waktu itu karena pun mengharuskan isyarat tangan kanannya. Ya, ngacung ke atas saudara. Ya, kali ini pun mengambil hantang-hantang orang ini. Angkat lagi bola tinggi. Edwin pun dilakukan di sana. Nah, ya sekarang kembali kita saksikan, ya masih di babak kedua masih imbang 0-0 sekarang. Ya, lemparan ke dalam bahasa rupa-rupanya agak sedikit gelap memang secara berasa tak mendung. Ya, kali ini pun masih dikuasai penuh lewat Dragon, angkat kaki lewat di garis tengah. Edwin pun dilakukan lewat Elmi. Ya, kali ini pun membalikkan bergam. Masih ancang-ancang, masih ya. Oh, ke samping kiri di sana dengan kaki kirinya. Angkatlah bisa menuju gawang, tahan bola dengan dadanya. Kali ini melewati salah satu pemain. Kali ini pun masih mampu, angkat lagi. Ke depan tertinggal tengah, ada ini lagi. Angkat. Ya, masih bergumil. Akhirnya pun, ya, kembali lemparan ke dalam. Ya, untuk Dragon, lemparkan saja ke depan. Di sana pun ada 3-6, rupanya ada Zahid masih muatun bola, tarik ke tengah. Kali ini pun mengalih ancang-ancang. Lewat berpunggung juga rupanya tadi saudara. Akhirnya pun melebar cukup jauh dari sektor kiri sana saudara. Akhirnya pun di sana kembali bola keluar. Ada pergantian pemain lagi saudara. Dari Dragon nomor punggung 73 keluar, masuk nomor punggung 15, Sunan. Iya, kita kami kali ini Sunan, kita ini Sunan. Ya, secara kita saksikan kembali. Ada ini lagi, kaki kanannya kali ini, angkat kaki. Kedua kalinya Edwin, kerja sama lagi, angkat melebar. Kali ini ada Sunan, pemain anyar kali ini masih mampu pemain, salah satu pemain dari Batu Mas. Sodorkan saja kepada Andresi. Andresi kali ini masih mampu di sana, melewati dua pemain lawan. Ketiga kalinya tidak mampu melewati, akhirnya pun hanya terjadi tendangan penjuru. Iya, kali ini pun saudara-saudara, iya, peluang emas kembali. Ratu Mas dari sektor kanan akan melakukan sepakan khusus ataupun langsung. Iya, saudara, kali ini pun akan dilakukan tendangan penjuru. Seluruh pemain di sana Dragon pun sudah memasuki
Salah kotak penalti, yang kali ini pun ini jarum jam kami pun sudah di sana. Sayang terjadi saja. Saudara bersama dengan itu Rasul Soekarno telah menutup panjang akhirnya pun pertandingan para ini dari ada imbang 0-0. Ya besok dari saudara kembali kami sampaikan Astina SC menghadapi Kumenar ya, 5 penendang di sebelah selatan, penonton pun tidak diperbolehkan masuk menyaksikan alat melihat dari jauh ya, agar nantinya tidak mengganggu para penendang ya, 5